masuk, bismillah. Bumbunya cukup, sedikit garam secukupnya. Bismillah. Alhamdulillah nasi gorengnya sudah siap. Gowo brontot besti. Amat ya. Ni maman si, mek wan si. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku Trisnania. Apa kabar teman-teman dimanapun teman-teman berada? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin 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 ya rabbal alamin. Nah, siang ini acara saya mau masak buat makan siang teman-teman. Kebetulan saya sudah menyiapkan semua bahan-bahan yang mau saya masak. Masak apa sih Mbak siang ini? Nah, jadi saya itu mau masak nasi goreng, teman-teman. Kebetulan kemarin kan ada sisa nasi, jadi mau tak goreng. Bahan-bahannya apa saja sih, Mbak? Nah, kita lihat ya. Di sini saya sudah menyiapkan ada irisan kol, wortel, bawang bombay. Terus di sini saya sudah siapkan 2 telur ayam sama ini sisa nasi kemarin. Ya sudah, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja yuk kita eksekusi. Bismillah. Langsung saja kita tuangkan minyak. Nah, ini saya sudah siapkan irisan bawang putih. Langsung saja kita gongso. Telur. Cukup kita angkat dulu. Bismillah. Lanjut sayur masuk. Ini nanti buat terakhiran. Masih masuk. Bumbunya ini adalah kecap asin sedikit saja, saus tiram, kaldu jamur. Nah, lalu ini sayur yang tadi masukin, telur masuk. Ini saya tambahin kecap manis. Tak colok roiku, guys. Sudah cukup, matiin kompor. Nah, kita angkat, bismillah. Alhamdulillah nasi gorengnya sudah jadi.
Tinggal bikin sup. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, jadi ini saya sudah siapkan ikan yang mau buat sup buat nenek. Jadi aku masak satu saja. Nah, ini setelah saya cuci bersih dan bumbunya pun sudah saya siapkan. Bumbunya hanya menggunakan bawang putih sama jahe. Nah, ini saya sudah masak air. Ini bawang putih sama jahe masuk, nunggu mendidih. Nah, sambil nunggu airnya mendidih, kita siapkan ini daun bawang buat nanti terakhiran biar warnanya nyeni. Baiklah, ini sudah mendidih, teman-teman. Lalu ikannya masuk. Bismillah. Bumbunya cukup, sedikit garam secukupnya, penyedap. Daun bawang masuk, tutup, langsung matiin kompor. Biarkan kurang lebih 5 menit, baru nanti diangkat. Oke, kita angkat dulu sup ikan. Bismillah. Seperti ini tampilannya. Nenek lagi ngerjain sodaku, teman-teman. Hame siwan. Tukang gonggong. Gede no. Ama tengi sya ce Cina ho. Ce Cina ni ao ce to sao ni na to sao ane. Te ama sien na ci lai, na ho tengi sya 其他我可以吃完。 吃多一点啦，没关系。 这个鱼等一下阿妈吃完哦。 阿妈吃香多香够吗？ 哦，好啊。 Sampai taman, guys. Lagi nungguin nenek olahraga. Panas banget karena ini jam 1 ya. Setengah 2 lah, sekitar jam segitu. Karena saya tadi keluar jam 1, habis makan siang tadi langsung keluar karena nenek ngajakin ke taman. Di rumah itu dingin banget. Nenek lagi olahraga tuh. Rajin sekali, rajin banget kan? Hah? Besok semua? Jam ini jadi jam berapa?
Gowo brontot besti. Amat ya, ni makan si, tak apa. Alhamdulillah sudah nyampe rumah teman-teman, habis dari taman tadi. Terus nenek naik ke atas istirahat. Nah ini saya juga habis istirahat ya, maksudnya yo habis sholat, habis minum, makan cemilan ya. Saya rasa sudah cukup. Dan ini saya mau lanjut aktivitas, mau ke rumah sakit ngambil obatnya nenek teman-teman, karena setiap bulan kan nenek harus ngambil obat. Jadi ini sudah tiba waktunya dan tiba tanggalnya nenek untuk ngambil obat. Ya sudah teman-teman, saya mau keluar dulu pumpung nenek istirahat ya, pumpung nenek masih bubuk, jadi mau tak tinggal ngambil obat dulu teman-teman. Ikuti terus, semoga ini durasinya nggak kepanjangan ya, karena udah dari tadi pagi itu belum aku stop. Ya sudah, ikutin terus teman-teman, jangan di skip. Semoga teman-teman nggak bosan ya sama video-video aku, dan semoga ada sisi baik atau sisi positif yang bisa diambil, buang buruknya, yang sekiranya nggak patut dicontoh dibuang saja. Ya teman-teman, di sini saya hanya pengen berbagi ya, bagaimana sih aktivitas TKW ngerawat lansia di Taiwan itu. Karena dulu aku pas mau berangkat ke Taiwan itu bertanya-tanya, dulu belum banyak ya konten kreator teman-teman, maksudnya konten kreator mbak-mbak TKW yang mengpublish bagaimana sih kegiatan dan kerja di Taiwan, apalagi menjaga lansia ya, menjaga orang sakit gitu. Lah sekarang kan udah banyak banget nih konten kreator yang mempublish aktivitas dan kegiatan sebagai TKW merawat lansia. Nah jadi ya itulah tujuan saya bikin konten mempublish bagaimana pekerjaan saya, bagaimana kegiatan saya sebagai TKW ya. Tujuannya biar teman-teman yang mau berangkat ke Taiwan paling tidak mempunyai pandangan lah, oh mbak kaya kerjane ngene, mbak kaya kerjane ngene, mbak kaya ngerawat kaya ngene, mbak kaya ngerawat kaya ngene. Kan maksudnya bisa untuk pandangan gitu loh teman-teman, oh ternyata di luar negeri itu kerjanya seperti itu gitu. Yang dulunya nih saya sebelum berangkat ke luar negeri itu momok terbesar saya itu, aduh bisa nggak ya bahasa, bisa nggak ya saya ngerumat lansia apalagi sakit, aduh saya bisa nggak ya masak masakan Taiwan, sedangkan saya itu sama sekali nggak mempunyai basic masak. Jadi buat teman-teman yang mau berangkat ke luar negeri yang mempunyai basic masak, cocok, wes nggak usah ragu-ragu berangkat toh gitu, karena yang diperlukan orang sini itu tenaga. Kalau bahasa saya sendiri bahasanya masih tertatih ya, yang penting tuh inisiatif, mau kerja, niat bekerja, ikhlas. Terus kalau disuruh-suruh itu jangan merengut, jangan menunjukkan muka sing ngono ya, paling enggak tuh ramah lah gitu. Orang kita, orang Indonesia itu terkenal ramah, sopan, manut, gitu. Tapi ya tergantung konteksnya, tergantung disuruhnya apa. Kalau sudah di luar jalur pekerjaan, ya jangan mau. Ya kita bisa apa ya, komplain lah. Kita bisa menolak dengan cara yang halus dan sopan. Paling enggak ki dikasih pengertian kita di sini tuh kerjanya seperti apa gitu. Sudah teman-teman, saya mau ke rumah sakit dulu, mau ngambil obatnya nenek. Cus. Hmm.
Alhamdulillah teman-teman, ini sudah selesai ngambil obatnya nenek. Sekarang mau pulang dulu dan terima kasih ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menemani aktivitasku hari ini. Semoga video aku bermanfaat dan terima kasih banyak supportnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau cepetan pulang teman-teman, takutnya nenek bangun. Ya wis, cus, bye-bye.